Pemirsa, seorang pengemudi mobil Yaris menabrak anggota Satlantas Polres Muaro Jambi ketika mencoba untuk melarikan diri dari razia yang tengah berlangsung. 5 hari pelaksanaan operasi Zebra Sigin Jai 2024, ada sebanyak 100 pengendara telah dikenakan sanksi tilang. Seorang pengemudi mobil berwarna putih nyaris menabrak anggota Satlantas Polres Muaro Jambi saat menerobos operasi Zebra Sigin Jai 2024 yang digelar di Simpang 3 Lampu Merah Mendalo, Jambi Luar Kota. Insiden tersebut terjadi ketika pengemudi mencoba untuk melarikan diri dari razia yang tengah berlangsung. Dalam razia zebra ini banyak pelanggaran kasat mata yang ditemukan oleh petugas, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm dan kaca spion. Pelanggar didominasi oleh kalangan mahasiswa yang beraktivitas di wilayah Jambi luar kota. Selama 5 hari pelaksanaan operasi zebra, sebanyak 100 pengendara yang telah dikenakan sanksi tilang dan 200 pengendara lainnya diberikan teguran. Selain pelanggaran helm, petugas juga menemukan kendaraan overload, tidak berplat nomor, serta pengendara yang berusaha untuk menghindari razia dengan putar arah. Untuk kita keseluruhan, ada sekitar kurang lebih 100 pelanggar yang kami tilang, kemudian ada sekitar 200 pelanggar yang kami berikan teguran. Memang untuk sampai saat ini, pelanggaran-pelanggaran khususnya di wilayah Citra Raya sampai dengan tujuan memang didominasi oleh mahasiswa. Mulai dari yang tidak memakai helm, tidak memakai TNKB, kemudian tidak melengkapi dengan surat-surat, tidak memakai spion dan sebagainya. Operasi Zebra Sigin Jai 2024 yang digelar oleh Satlantas Polres Muaro Jambi bertujuan tidak hanya untuk menindak pelanggar, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan agar mematuhi aturan lalu lintas. Operasi ini berlangsung selama 2 minggu, dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Nuryasyah, Muaro Jambi, Jambi. Pemirsa, seorang SMK Negeri Wonokerto Probolinggo, Jawa Timur ditemukan meninggal dalam kondisi tubuh yang sudah mulai membusuk.